Hai hai hai, kembali lagi bersama channel Viral TV, di mana gosip-gosip panas dan terkini disiarkan. Dan tentunya yang paling Anda nantikan. Terima kasih atas sokongan Anda semua. Jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan lonceng. Like, comment, dan share. Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Metro. Datin Fatima doakan kebahagiaan abadi buat Putri Sarah. Kuala Lumpur, ibu pengarah filem Syamsul Yusof iaitu Datin Fatima Ismail terus mendoakan yang terbaik buat menantunya Putri Sarah Liana agar pelakon itu memperoleh kebahagiaan abadi. Fatima yang sentiasa mengikuti perkembangan kisah kemelut rumah tangga anak dan menantunya sering mengemaskini perkongsiannya di IG Story. Bagi perkongsian terbaru, Datin Fatima menulis derita hati yang dilalui Putri Sarah sudah lama, dan untuk itu dia hanya mampu mendoakan kebahagiaan buat wanita disayanginya itu. Derita hati dilalui bukan sehari dua tetapi bertahun. Semoga Allah beri kebahagiaan abadi untuknya.